Hai, balik lagi di Bi Otomotif, channel yang membahas informasi seputar otomotif. Tren SUV seperti yang kita ketahui mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya, di mana hal ini membuat para produsen mobil bersaing untuk memproduksi SUV terbaik mereka. Apalagi mobil SUV yang bisa diajak untuk menjajal track off-road, layaknya mobil buatan Suzuki yakni Suzuki Jimny. Tapi sayangnya sulitnya untuk mendapatkan mobil ini menjadikannya langka, apalagi di Indonesia. Ya wajar sih karena mobil ini hanya diproduksi di Jepang. Untuk selanjutnya ada penambahan produksi nanti yang dibuat di India. Bagi kamu yang belum tahu, ada kok mobil-mobil dengan desain yang sama seperti Suzuki Jimny ini. Oleh karena itu, di video kali ini kita bakalan membahas 5 alternatif terbaik mobil selain Suzuki Jimny. Tapi sebelum kita ke videonya, ada baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe dulu di bawah sebagai bentuk dukungan kamu terhadap channel ini. Kalau udah, yuk kita langsung ke videonya. Number 5. Force Gurkha. Salah satu mobil produsen asal India ini punya mobil dengan desain layaknya Suzuki Jimny. Mobil tersebut adalah Force Gurkha. Secara eksterior, mobil ini memang kelihatan lebih kekar dengan lekukan yang dibuat lebih tajam. Secara dimensi, mobil ini memiliki panjang 3.992, lebar 1.820, dan tinggi 2.075 serta wheelbase-nya yang dimiliki berukuran 2.400. Masalah mesin, mobil ini menggunakan mesin Mercedes-Benz OM611 diesel berkapasitas 2,2 liter yang dapat menghasilkan tenaga hingga 139 horsepower dan torsi 321 Nm. Mobil ini juga disematkan gearbox manual Mercedes-Benz J32 5 percepatan dan komponen lainnya termasuk cash transfer low range dan diferensial lock depan serta belakang yang mirip dengan model standar. Suspensi Force Gurkha ini juga ditingkatkan untuk meningkatkan kinerja. Force Gurkha memiliki ground clearance setinggi 205 mm dan mampu menerjang genangan air setinggi 550 mm. Tipe penggerak roda mobil ini menggunakan 4WD, yang mana udah pasti bisa diajak untuk menjajal track off-road yang ada. Untuk harganya sendiri, Force Gurkha ini ditawarkan pada harga 9,75 lakh atau jika dirupiahkan, setara dengan 190 jutaan. Number 4. Ford Roller TX4. Pabrikan asal Amerika Serikat ini juga tidak mau kalah saing. Hal ini dibuktikan dengan meluncurnya mobil SUV model Jeep bernama Ford Roller TX4. Secara desain, mobil ini memang cukup banyak diminati oleh para konsumen karena menawarkan kesan yang gagah dan juga kekinian. Dimensi yang dimiliki Ford Roller TX4 memiliki panjang 4.095 disertai dengan wheelbase-nya berukuran 2.585 mm. Tentu ini memberikan dampak kepada mobil, bahwasanya siap untuk diajak menjajal jalan-jalan dengan kontur off-road. Masalah mesin, mobil ini menggunakan mesin turbo diesel 5 silinder 3,2 liter yang dapat menghasilkan tenaga hingga 197 horsepower dan torsi 470 Nm yang didukung sistem gerak 4WD. Mobil ini juga dilengkapi dengan interior yang premium serta double glass sunroof, AC, sistem infotainment JBL Harman Smart Car Drive, layar infotainment 6,75 inch, serta masih banyak lagi. Untuk harga Ford Roller TX4 dibanderol $39.120 atau jika dirupiahkan berada di range harga 535 juta rupiah. Number 3. Lada Niva. Mobil selanjutnya yang memiliki desain layaknya Suzuki Jimny dan bisa menjadi alternatif adalah Lada Niva, salah satu hasil dari produsen Rusia. Lada Niva sendiri sudah diproduksi sejak 1977 dan belum pernah melakukan perubahan drastis pada setiap edisinya. Namun hal itu berbeda dengan perubahan terbarunya yang memiliki eksterior bumper bawah diganti serta lampu kabut yang ditambah di bagian depan.
Mobil ini sendiri memiliki gaya berciri khas off-road dan siap menjejal jalanan terjal. Penggunaan velg aluminium membuat penampilan mobil ini semakin gagah dan nyaman. Untuk dimensi, Lada Niva memiliki panjang 3.740, lebar 1.680 dan tinggi 1.640 mm, serta wheelbase-nya berukuran 2.200 mm. Untuk mesin, Lada Niva menggunakan mesin bensin 1,7 liter yang dapat menghasilkan tenaga hingga 83 horsepower serta torsi 120 Nm pada 4.000 rpm. Di mana tenaga tersebut disalurkan pada transmisi manual 5 percepatan serta sistem gerak 4WD. Untuk harganya sendiri, Lada Niva dibanderol seharga Rp202 juta. Number 2. Chok J1. Mobil ini merupakan mobil yang berasal dari produsen asal Tiongkok, yakni Chok J1. Sekilas kalau dilihat untuk segi eksterior, memang agak dimirip-miripkan dengan Suzuki Jimny yang ada saat ini. Bahkan dari desain grill dan bumper juga memiliki kesamaan. Secara dimensi, mobil ini memiliki panjang 3.124, lebar 1.466 dan tinggi 1.580 mm. Tentu ini tidak jauh berbeda dengan Suzuki Jimny dengan perbedaan 200 mm setiap komponennya. Chok J1 sendiri merupakan jenis Low Speed Electric Vehicle atau LSEV, atau kendaraan listrik dengan kecepatan rendah. Mobil ini didukung dengan motor listrik yang mampu menghasilkan daya hingga 8 horsepower, serta kecepatan hanya 46 km per jam, di mana diklaim mampu menempuh jarak hingga 200 km. Untuk harganya, mobil ini dibanderol pada range harga 44.800 hingga 51.800 yuan, atau jika dirupiahkan setara dengan 97,4 sampai dengan 112 juta rupiah. Number 1. Ford Bronco. Salah satu mobil yang diklaim akan menjadi pesaing kuat dari Suzuki Jimny, yakni Ford Bronco. Seperti yang kita ketahui, mobil ini memiliki generasi pertama yang rilis pada tahun 1966, dan tentu menjadi mobil istimewa bagi pecinta SUV. Kemudian mobil ini diperkenalkan generasi keduanya kembali di tahun 1977 dengan perbedaan yang cukup mencolok, terkhusus pada bagian eksteriornya. Kemudian beredar rumor dengan beberapa spesiut yang dianggap kuat menjadi Ford Bronco generasi ketiga atau generasi terbaru dari seri tersebut. Kalau dilihat, mobil ini memiliki banyak perbedaan dengan tampilan yang lebih keren dan gagah, serta sentuhan klasik. Mobil ini juga memiliki tampilan yang tidak jauh berbeda dengan Suzuki Jimny. Kabarnya, mobil ini akan ditenagai dengan dua jenis mesin, yakni EcoBoost 4 silinder 2,3 liter yang menghasilkan tenaga 270 horsepower dan torsi 420 Nm, serta EcoBoost V6 2,7 liter dengan tenaga hingga 325 horsepower dan torsi 542 Nm. Masalah harga, kemungkinan Ford Bronco akan dibanderol $30.000 atau jika dirupiahkan berada di range harga 450 jutaan. Oh iya, mobil ini kabarnya terdapat dua versi, yakni 5 seat dan juga 7 seat. Nah, itulah 5 alternatif terbaik mobil selain Suzuki Jimny. Menurut kamu mobil mana nih, Gan, yang paling dapat bersaing dengan Suzuki Jimny tersebut? Kasih tahu kita ya di kolom komentar di bawah. Jika kamu suka dengan konten ini, jangan lupa untuk klik like, share, serta subscribe YouTube channel ini agar kita makin semangat untuk memberikan informasi seputar otomotif lainnya. Kami pamit undur diri dan salam otomotif.